Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Otokar Cobra 2 4x4 rantis lapis baja produksi Turki yang laris di pasar internasional. Rumania belum lama ini resmi bergabung sebagai anggota klub Otokar setelah negara di Eropa Timur itu resmi mengakuisisi rantis lapis baja Cobra 2 4x4 produksi Otokar. Dalam akuisisi ini, Otokar mendapatkan kontrak senilai 1 miliar US dollar untuk memasok 1.059 unit rantis Cobra 2 4x4 untuk Angkatan Bersenjata Rumania. Cobra 2 4x4 tergolong rantis lapis baja dari Turki yang laris di pasaran, termasuk digunakan oleh Ukraina dalam operasi tempur. Laris manisnya Ranpur ini di pasaran tidak terlepas dari pemasaran Cobra 1 4x4 yang juga mencetak sukses dalam penjualan internasional. Cobra 2 4x4 berkapasitas 9 personel termasuk pengemudi dan komandan. Rantis ini memiliki perlindungan tingkat tinggi terhadap ancaman dari alat peledak rakitan dan ranjau darat. Di antara berbagai fungsinya adalah operasi keamanan dan pemeliharaan perdamaian serta perlindungan perbatasan. Dengan berat 12 ton, panjang keseluruhan Cobra 2 adalah 5,6 meter, dengan lebar 2,5 meter dan tinggi 2,2 meter. Cobra 2 dibekali fitur run flat, CTIS, sistem AC, sistem penerangan pemadaman listrik dan towing eye yang merupakan perlengkapan standar kendaraan. Rantis ini juga dapat dilengkapi dengan winch pemulihan mandiri, kit filtrasi CBRN, sistem pemadam kebakaran otomatis, sistem navigasi, sistem intercom, dan unit daya tambahan. Secara operasional, Cobra 2 4x4 dapat dilengkapi dengan sistem senjata berbasis remote control weapon system dengan senapan mesin 12,7 mm atau peluncur granat 30 mm. Dalam konfigurasi APC, Cobra 2 4x4 ini dapat membawa 9 personel dan dapat dipersenjatai dengan sejumlah senjata berbeda, termasuk senapan mesin yang dioperasikan kru dan RCWS dengan rudal permukaan ke udara jarak pendek dan peluncur granat. Cobra 2 ditenagai mesin diesel 6,7L, 6 silinder berpendingin air turbocharged, common rail yang dipadukan dengan gearbox otomatis. Cobra 2 4x4 memiliki kecepatan maksimum 110 km per jam dan dapat beroperasi dalam jangkauan 700 km.